ACLDI Kubu Padi Bali menyelenggarakan bagi-bagi daging kurban kepada masyarakat sekitar saat Idul Adha sebagai bentuk persaudaraan antar umat beragama. Pada kesempatan itu, Ketua Panitia Pelaksana Kurban Ihwan Hadi menyebutkan ada sekitar 8 ekor sapi dan 15 ekor kambing hewan kurban tahun ini. Ia juga berharap agar Hari Raya Idul Adha tahun ini dapat menambah ketakwaan serta menjadi keberkahan untuk seluruh umat manusia.